selamat pagi dan salam damai sejahtera bagi kita semua. Kembali kita bertemu di pagi hari ini untuk kita bersama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Marilah kita siapkan hati kita dan membuka bacaan kita pada hari ini yang terambil dari Amsal 27 ayat yang ke-19. Dan biarlah Alkitab kita tetap terbuka dan kita berdoa untuk memohon bimbingan Roh Kudus. Marilah kita berdoa. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kita dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kita, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kita berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin. Bacaan firman Tuhan pada hari ini yaitu dari Amsal 27 ayat yang ke-19 yang mengatakan, seperti air mencerminkan wajah, demikianlah hati manusia mencerminkan manusia itu. Demikian firman Tuhan. Seperti yang kita ketahui, kitab Amsal ini berisikan nasihat dan petuah yang didapat dari para raja. Ayat bacaan kita pada hari ini diambil dari kata bijak Raja Salomo yang dikumpulkan oleh pegawai Hizkia. Sangat jelas tertulis bahwa dalam Amsal 27 ayat 19 ini, kita sebagai manusia diingatkan harus selalu mengevaluasi diri di saat kita menjalani kehidupan kita sehari-hari. Kita sebagai anak Tuhan masih dalam proses pembelajaran perbaikan diri. Karena hakikatnya manusia adalah ciptaan Tuhan yang tidak pernah luput dengan dosa. Tetapi kita tidak bisa terlena dengan itu. Tuhan Yesus sudah memberikan kita hikmat, akal budi untuk kita bisa berpikir, untuk kita bisa mengevaluasi diri kita, apakah benar yang sudah kita lakukan setiap harinya sudah sesuai dengan kehendak Tuhan? Apakah kita sebagai manusia sudah memanusiakan manusia? Jadilah kita seperti air yang selalu mengalir. Jadi manusia yang setia mengikuti kehendak Tuhan atas diri kita. Melalui air pun kita bisa bercermin atas diri kita. Karena terkadang manusia dengan kelemahannya suka lupa dan terkesan acuh dengan rencana Tuhan di dalam menjalani kehidupan. Apa yang ada dalam hati kita menunjukkan siapa diri kita sebenarnya, bukan apa yang orang lain pikir tentang kita atau keadaan apa yang memaksa kita untuk menjadi sesuatu. Hati kita adalah diri kita yang sebenarnya. Karena itu, teruslah mengisi hati kita dengan firman Tuhan, agar daripadanya terpancar perbuatan baik yang menyenangkan hati Tuhan dan sesama. Selidikilah aku ya Allah, dan kenallah hatiku. Ujilah aku, dan kenallah pikiran-pikiranku. Mazmur 139 ayat 23. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, pencabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Di sini kita juga diingatkan oleh Amsal mengenai hati yang mencerminkan manusia ciptaan Allah. Di saat kondisi hati kita baik, maka semua yang kita lakukan adalah baik dan tulus. Di saat kondisi hati kita tidak baik, maka yang kita lakukan semua menjadi tidak baik dan tidak tulus, dan terkesan berat hati. Disinilah hati adalah salah satu yang menuntun kita di dalam kita menjalani kehidupan kita. Kalau kita saja tidak bisa menjaga kondisi hati kita dengan baik, apakah kita bisa mencerminkan hati kita sebagai manusia ciptaan Allah? Nasihat yang kita dapat pada hari ini tidak hanya untuk semua jemaat yang mendengar saja, tetapi juga untuk saya dan para pelayan Tuhan lainnya. Hendaklah kita selalu merawat dan menjaga hati kita, agar kita selalu mencerminkan hati yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Dari situlah kita bisa menjadi berkat bagi sesama kita. Amin. Marilah kita berdoa. Tuntunlah kami ya Tuhan, di dalam merawat, menjaga hati kami, di dalam menjalani segala kehidupan kami,
agar kami selalu mencerminkan hati kami sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Dan kami juga berterima kasih ya Tuhan, di pagi hari ini kami dapat merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Kuatkan kami Tuhan di dalam menjalani segala aktivitas kami pada hari ini, sehingga apapun yang kami lakukan ya Tuhan, semua seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai kita hari ini, esok, dan selama-lamanya. Amin. Selamat menjalani aktivitas hari ini. Tuhan Yesus memberkati.